Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, minggu ini merupakan sesi terakhir pertemuan kita pada mata kuliah English for Translation. Pada sesi ini, kita akan belajar tentang ciri kebahasaan dan pola gramatikal pada teks berita. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menganalisis pola-pola kalimat berbahasa Inggris pada teks berita, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa mempelajari materi, memberikan komentar diskusi, dan menjawab tes formatif 8 dan tes sumatif. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan tutorial kita pada mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif saudara mahasiswa semuanya, dan saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf jika selama kegiatan tutorial ini berlangsung terdapat kesalahan yang tidak secara sengaja saya lakukan. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya Raja Belgufon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.